Dola sama Tere di mana sih? Aku telepon aja deh. Halo? Kamu di mana, Tere? Cepetan dong, aku sendirian nih di sini. Oke. Ah, Vidola sama Tere lama banget sih. Mending gue buka IG dulu. Bosen deh. Ada apa ya kira-kira di sini? Eh, siapa ini? Cantik sih sebenarnya. Rambutnya hitam, berkilau, cantik. Cuman kulitnya hitam. Eh, bentar lagi. Ini pose siapa? Nah, gini dong harusnya. Lebih oke daripada yang tadi. Yang ini apa lagi? Lebih oke lagi yang ini. Cindy, halo. Halo Tere. Eh Sin, lu lihat deh, sumpah, ini kok dia bisa pede banget ya? Padahal kan dia item, ini anak kelas 10-11 itu kan? Kebetulan juga gue pengen ngomongin tuh ke lo. Soalnya tadi gue juga kaget kan, lihat dia pose gitu. Kok dia bisa sepede itu sih? Padahal kan dia item. Iya, dia cantik sih, tapi item. Rambutnya cakep kan? Cuman ya gitu deh. Agak kulitnya hitam, kalau jadi dia gue gak pede sih. Eh lihat deh apa-apaan captionnya, how glad I'm to be a child's god. Kok makanya komenin Sin, komenin. Gue juga mau komenin. Udah belum? Udah. Kamu komenin apaan? Itu ih jelek gue gituin. Aku juga sama. Aneh banget sih bisa sepede ini. Iya bener. Kita harus kasih tahu Vidola nih. Vidola harus tahu banget. Cindy, Tere. Hai. Lagi pada ngapain nih? Eh, lu udah lihat belum? Eh, itu anak kelas 10-11 bukan sih? Iya. Bener. Dia cantik banget kan? Ih, apaan sih? Kok cantik? Kok gitu sih kalian? Lo gak lihat apa kulitnya hitam banget gitu? Kalian gak boleh gitu tahu. Apaan? Kok dia bisa pede ya begini? Ya kenapa gak pede? Kalau gue jadi dia sih malu ya. Kalau boleh jujur ya, cantik sih memang tapi kulitnya. Eh kayak gak berskincare-an gak sih? Iya bener. Gak gitu, Indonesia kan punya banyak beragam warna kulit. Kulit sawo matang, kuning langsat, sampai putih. Eh lo kalau mau ceramah gak usah di sini deh. Iya ini nih, gue zoom nih. Iya nih, gue zoom juga. Gak boleh gitu tahu. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Buktinya apa? Ada di Alkitab. Coba deh buka Amsal 11 ayat 12. Coba baca. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Tuh, coba baca lagi deh 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuh, kita harus saling mengasihi tahu, karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi selama ini kalian gak mengenal Allah gitu? Gak gitu sih. Ya, tetap aja. Terus kita harus ngapain dong? Harus hapus-hapusin komen gitu? Nah, iya tuh, coba kalian hapusin komennya. Kalian harus minta maaf juga sama dia. Kalian juga minta maaf sama Tuhan karena udah ngejelekin ciptaan dia. Gue merasa bersalah nih. Iya, gue juga merasa bersalah. Udah yuk, mending kita berdoa aja minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat melimpah yang Kau berikan pada saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami hanya manusia berdosa yang belum bisa menghargai, menghormati, menyayangi sesama kami manusia yang berbeda dalam segi fisik, ras, agama, suku, budaya, dan lain-lain. Ajarilah kami Tuhan agar kami bisa menjadi sepertimu, menyayangi sesama tanpa membeda-bedakan.
Inilah nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Yaudah yuk, kita kerjain tugas aja yuk. Emang tugas apa sih tugasnya? Tugas MTK gak sih? Iya, kayaknya. Oh, jadi kita kerjain yuk, buka bukunya. Keberagaman umat manusia di Indonesia semestinya semakin menguatkan komitmen untuk membangun kehidupan yang lebih damai dan maju bagi semua orang tanpa sekat dan diskriminasi. Perlu diketahui bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Jika kita berani menghina manusia ciptaan Tuhan, maka itu sama dengan kita menghina Tuhan. Dengan adanya lingkungan majemuk seperti Indonesia, ada baiknya kita membangun lingkungan yang lebih baik tanpa diskriminasi dan rasisme. Islam cinta kedamaian, kasih sayang, kau lucu, sabar.